Nah, kalau ngecamp gimana? Kabutnya udah mulai turun karena udah sore. Ngecamp bayarnya 35.000 per orang. Nah, terus? Per orangnya kalau fasilitas sudah WC, terus tempat mandi semua udah. Kok udah gratis semua ya? Ya masuk bolak-balik ke sini ya? Udah. Bolak-balik bebas. Per orang udah? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, channel Jalan-Jalan Sob Official. Halo sobat YouTube semua. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita semua. Amin. Nah, pada hari ini, pada kesempatan hari Jumat, saya akan mengajak semua jalan-jalan ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor yang berada di Pamijahan Bogor. Di dalam Taman Nasional Gunung Salak Bogor ini juga terdapat Lembah Tepus yang merupakan tempat wisata alam yang terkenal karena memiliki air terjun yang bertingkat dan unik. Dan selain itu juga kalian juga bisa mengunjungi Lewi Asoka yang letaknya persis di atas Lembah Tepus. Lembah Tepus dan Lewi Asoka menjadi area favorit para wisatawan yang untuk berenang. Seringkali wisatawan juga menggunakan kolam ini sebagai spot underwater karena airnya yang bening dan hijau. Di jalan Gunung Salak Endah ini, kita akan menanjak terus dan jalan relatif bagus, tapi kedepannya agak sempit karena kita harus tetap berhati-hati apalagi kalau hujan, jalannya nampak licin. Keseruannya perjalanan saya menuju Lembah Tepus Gunung Bunder Pamijahan Bogor. Mari ikuti video saya, jangan skip dan tonton sampai selesai. Saya sudah hampir sampai memasuki pintu masuk Taman Nasional Gunung Salak Halimun Bogor. Pintu masuk wisata Gunung Salak Bunder kita dikenakan biaya per orang Rp20.000 dan parkir motor sebesar Rp5.000. Kita sudah sampai area parkir Lembah Tepus dan Curug Pangeran. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa menikmati wisata alam seperti Li Asoka, Rangoon Hill, dan Telaga Batu. Sekarang kita sudah sampai di area parkir Lembah dan Curug Pangeran. Di sini kita dikenakan biaya kendaraan roda 2 sebesar Rp5.000 dan 4. Dan untuk kendaraan roda 4 kita dikenakan biaya parkir sebesar Rp10.000. Sekarang kita lanjut saja menuju area Lembah Tepus dan Li Asoka dengan waktu tempuh jalan sekitar 15 menit. Untuk perjalanan pun terbilang sangat landai, cocok untuk keluarga mengajak sanak famili tercinta. Nah, suasana camping ground Lembah Tepus. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, channel Jalan-Jalan Official, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan dari informasi-informasi terbaru video dari saya. Buat sobat semua yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih.
Nah, ada itu kosong. Batu Kura. Ah, ini tempat terakhir ya Batu Kura. Ah, istirahat. Lembah Tepus adalah destinasi wisata berupa sungai dan air terjunnya bertingkat dengan air berwarna biru kehijauan yang sangat jernih, menjadikan daya tarik utama bagi wisatawan. Sedangkan untuk fasilitas di Lembah Tepus terbilang sangatlah lengkap, mulai dari warung wisata, gazebo, musola, toilet, dan area camping ground. Jika kalian ingin berkemping di Lembah Tepus, dikenakan tiket biaya sebesar Rp35.000. 75. Suasana air yang dingin. Untuk jam operasional Lembah Tepus atau Lui Asoka buka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dan alamat Lembah Tepus berada di Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di sini juga tersedia tempat warung jagung bakar dengan harga yang relatif murah, sekitar 10-15 ribu, dan juga toilet-toilet yang tersedia cukup banyak dan cukup bersih pula. Dan kenapa dinamakan Lembah Tepus? Karena memiliki kolam-kolam yang berbentuk secara alami, dan di kawasan ini berada di kawasan hutan nasional Gunung Halimun Salak dengan ketinggian sekitar 900 mpl. Nah, Lembah Tepus sendiri memiliki beberapa kolam. Sebelah kanan adalah gazebo dan warung kecil untuk kita bersantai dan istirahat setelah lelah berenang dan jalan-jalan di sekitar. Semua ada beberapa kolam pertama dan kedua, dan selanjutnya dari kolam pertama menuju kolam selanjutnya tidak terlalu jauh. Kita bisa melihat kejernihan dan keindahan airnya di setiap kolam itu. Akan ada lihat tingkatan-tingkatan di kolam-kolam itu buat teman-teman yang mau ke sini. Lembah Tepus ini cocok untuk anak-anak dan dewasa karena airnya sangat dingin dan sangat bersih dan jernih sekali.
adalah tempat camping ground Lembah Tepus, cocok untuk keluarga dan membawa anak-anak karena tempatnya yang tidak terlalu jauh dari pintu utama dan jalan utama, dan persis di depannya juga jalan. Camping ground Lembah Tepus. Camping ground Lembah Tepus ini sangat cocok untuk keluarga karena tempatnya tidak terlalu jauh dari kota Jakarta, sekitar 2-3 jam perjalanan. Suasana di camping ground Lembah Tepus ini sangatlah asri, alami dengan suhu udara yang sejuk, segar, dan dingin masih diselimuti kabut menjelang sore hari, serta dekat dengan aliran sungai yang sangat jernih, serta kehijauan nampak bersih dan bening sekali, dan kita terasa hidup dekat dengan alam. Sobat semua, semakin sore kabut semakin gelap karena sudah turun. Tuh drone juga nggak kelihatan tuh. Waduh, suhunya sudah sekitar 20 derajat Celcius. Sekarang sekitar jam 4:15 menit. Kabutnya sudah menyelimuti hutan-hutan Gunung Salak Endah. Nah, kalau ngecamp gimana? Kalau ngecamp bayarnya Rp35.000 per orang. Ah, terus? Per orangnya kalau fasilitas sudah AC, terus tempat mandi semua udah. Oh, udah gratis semua ya? Ya, masuk bolak-balik ke sini ya? Udah. Paling bebas. Per orang lah, Rp35.000. Itu sewa tenda sendiri berarti ya? Sewa tenda sendiri, kapasitas 4 orang 150. Kalau yang buat 8 orang 250. Kalau yang ini yang disewain itu, sewa tenda itu? Iya, yang ini. Yang disewain. Nah, itu berikut apa aja? Kalau tenda kan lain lagi ya. Kalau tenda itu beda lagi. Kalau yang 4 orang 150. Heeh. Ah, maksudnya fasilitas ada tiker atau ada kompor gitu nggak, beda lagi? Lagi beda. Oh, lagi. Oh, oke dah. Beda dengan siapa nih? Angga ya? Telepon ya. Berapa Angga teleponnya? Lupa lagi. Ah, oke dah. Oke, okay, masih ada kan nih nanti yang ada. Oke dah. Masih nggak ya? Oke, siap. Demikianlah update terkini saya dari Lembah Tepus, Pamijahan, Bogor. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Bila Anda suka dengan konten saya, silakan komen, subscribe, dan tak lupa saya ucapkan salam dan terima kasih.